Ya. Berikutnya lagu dari Red Slam, judulnya Malam Minggu. Oh, untuk lagu yang ini gue butuh senar togok, yang namanya senar togok segera naik ke atas. Tolong. Mana nih orangnya nih? Abang yang di belakang segera naik ke atas. Itu pintu bang, bang, pintu. Cepat, cepat, cepat. Mau kabur deh. Cepat. Jadi dia emang orangnya pemalu, kemana-mana gak mau pakai sepatu, hidupnya bersahaja dan selalu makan sayur. Dia ini yang bikin beat ini dan 50% lagu yang ada kita bawain hari ini. Tepuk tangan sekali lagi dong buat senar togok. Imajinasi Red Slam 2017 Maraton Mikrofon Records. Come on. Semua bermula dari saat ku mulai tak terima dan urai makna hingga ku jual sedikit hasil dan kasih yang kasih sumbangsi pasti dan pasti nanti akan ku raih dia cinta dan cinta lewat cinta yang ingat bagi cinta akan sejalan hidupku melingkar rekam jejakku saat masih tiga tahun mengantar kini mengantar ku ada di antara penonton bertemu bung super mahal rokok bungkusa nongkrong ke tibet dan berbondong ketiban puluhan cantik untuk kami di mati siap kami ini pasti dari pagi ke pagi dari hari ke aku dikatakan intensif perlihatkan apa yang tidak lo tiap intensif takkan berhenti untuk belajar mengerti supayaku seperti itu terpana di negeriku banyak energiku balas mereka yang berjasa karena mereka yang pertama sempatkan waktu dengan sempat tak ada kita akan mampu untuk mengungkapkan senang tol membantu kami dan mulai bernyanyi minggu saatnya kita berbagi dengan sang idaman di malam minggu lepas. Kalau yang tahu, ini dari Gerak Berita, apa itu barangnya ini? Tangan gapai semua ini tembang kenangan untuk tempat di sana kini tempat pertama untuk tetap pegangan yang terjadi apa beta terus gali apa beta kompak terpikir cara logika di altar kau bisa lihat dari cara ku melayang di setiap track di nada ku jelas kari dan ku jelas cari lukisan tiap tulisan hasil warisan bisa suara barisan bisa ku akan jadikan rimas sebagai detak dalam cerita tiga sisi kiri dada hanya tinggal akan bela kita semua bela tetap satu dalam mena dan kobra kemarin hanya bagian awal pesta literasi rentaku dikenal awalku dikendalikan musik hati selalu ku nikmati kesempatan untuk gigi terus belajar kejutan dia banyak kejutan selalu ada kejutan saat dengar lojo ingin ku membunuh maut kayak senang toko persetan mas toko MCD menawarkan ku syukuri tiap saat berkat berkata minggu saatnya lulusan yang dibarakan lo apa lo kasih idaman, idaman, lepaskannya hati, pegang senar togok jangan sampai dia lari. Yeah, itu tadi lagu gue Malam Minggu. Bakal banget apa ya? Tadi bakal lebih merdu kalau senar togok naik bawa gitar, bawa gendang dan segala macamnya, tapi. Yeah. Namanya nasib. Saya ya jendang sendal jepitnya gak boleh naik ke atas panggung bro. Ini gua harusnya dipanggil sih tapi yaudah lah ya. Panggilan alam. Iya. Pause dulu bro. Pause dulu. Thank you banget semua yang udah datang. Iya. Yeah. Gue kalau ingat awal kita bertiga main, kita bikin panggungnya pertama kali di atap rumahnya Juta. Penontonnya berapa orang? Penontonnya ya kita sendiri, kita bertiga lagi. Yoman. Jadi ya, ini gak bohong. Jadi kayak, gue hari ini gue gak peduli sih maksudnya nanti kalian suka atau enggak. Gue di sini minta maaf, kalau gue egois, gue cuma untuk memuaskan hati gue. Dan besok gue mau dipanggil lagi, tahun depan gak dipanggil lagi, gue udah cukup senang sih. Terus. Yeah. Yo, ayo! Gila, Jom. Kirim salam buat dia yang ada di Timur Tengah yang meninggalkan semua warganya dan tinggalkan jengah. Habib Rizik, katakan I love you. Bareng-bareng. Para desibit sedang berkendara sibit semua berwajah mirip buatku menatap sinis. Salah memilih presiden maka begini. Semenjak kata pemimpin bisanya hanya begini.
Mata kau pilih mengamuk sana berdibir. Kau ada dan pilih wajahnya segampang itu. Darah kakimu menyatu cuma mengakhiri. Tak sadar sesuatu kau cuma hara kiri. Kini kau apatis dan hanya percaya diri. Modal mengandalkan diri berdoa berkaya milik. Berdoa harap kecil untuk mencari kopi. Hingga tiba masa kau lupa cara kencing. Atau jalan ke TV penjual celah bikini. Biarkan badan dililit dari kepala ke silih. Takut salah berpiring kau tonton Mario teguh. Apa salah pemiring kau kaya tanda yang teguh. Beberapa bangunan yang dibangun terus tanpa izin akan ditertibkan. Namun masyarakat ini tidak sabar mendatangi rumah ibadah itu dan melakukan pembakaran. Peristiwa kontroversial yang penuhi Indonesia buatku tertarik untuk membeli sumbangsi spesial. Suara sumbangsi spesial. Umbar di media tunjukkan tubuhnya, ubunya di meja. Walau umbar di meja telah jatuh berserakan mengerahkan kota bisa gerakan walau sudah digerakkan. Semua penjelasan jelaslah kau memang sabar dan merdeka. Hidup dan dijajah dengan berbicara dari apa yang dilihat. Kau mempunyai pilihan untuk menghentikan rintihan atau memandangku dan melontarkan cibiran karena menganggap kalianku hanya sebuah sindiran. Membuka pikiran aku dalam ketinggian. Ku teguh berpendirian walau hanya sendirian. Saat ku mati kataku kan tetap berdiam. Nyanyikan lagu sebelumnya, Malam Minggu. Itu yang pakai baju perpus jalanan Bandung gitu. Iya. Yeah. Kayak tau gitu ya, biar gak sepi. Kalau udah sepi terpaksa gue ngomong, kalau gue ngomong aneh gitu. Jadi lagu berikutnya ceritanya gue mau sambil main harmonika. Gue bukan bermain, gue rapper sebenarnya bukan pemain harmonika. Tapi khusus buat lagu. Bertahun-tahun mereka bersama. Oh justru itukah masalahnya. Karena cowoknya mulai bosan dan dia mulai curiga bahwa hatinya kini telah berpindah. Ya, cowoknya menyangkal menghapus semua pesan dari ceweknya yang baru. Cowoknya bilang jangan terlalu paranoid. Namun dia tak bisa dibohongi. Cowoknya memohon untuk meminta maaf. Namun rasa kecewanya terlalu dalam. Wanita yang cerdas tak suka ditipu. Namun kecerdasan tak lindungi rasa ngilu. Temannya bilang udah buat aman nangis buat dia. Dan semakin dia menolak rasa itu semakin nyiksa. Riaskan makeup, diet ketat. Coba jadi lebih cantik hanya untuk balas dendam. Berusaha tanpa tegak. Walau hatinya sedang tersesat. Tapi lebih cantik dan dia tersenyum. Namun tak lagi sama. Ada luka di sana. Dia tak lagi sama. Hidup telah merubahnya. Oh, bertahun-tahun mereka bersama. Oh justru itu kemasalahannya. Karena cowoknya mulai bosan dan dia mulai curiga bahwa hatinya kini telah berpindah. Ya, ceweknya menyangkal mengaku bahwa mereka hanya teman biasa. Dia coba percaya tapi apa daya. Dia
dia tahu apa yang terjadi sebenarnya. Ceweknya bahkan tak repot meminta maaf, buat rasa kecewanya semakin dalam. Lelaki tak suka menerima ditipu, namun kali ini dia harus akui itu. Bilang ke diri sendiri, bego, buat apa lo nangis? Dan semakin dia menolak rasa itu semakin sakit. Mengubur diri dengan kerja, coba jadi lebih mapan hanya untuk balas dendam. Berusaha tanpa tekan, walau hatinya sedang tersesat. Tapi lebih rapi dan dia tersenyum, tersenyum. Kamu tak lagi sama, ada luka di sana. Dia tak lagi sama, hidup lama rupanya. Dia berusaha tampak tegar, walau hatinya sedang tersesat. Tapi lebih cantik dan dia tersenyum, tersenyum. Namun tak lagi sama, ada luka di sana. Dia tak lagi sama, hidup lama rupanya. Belajar di mana tuh bang? Belajarnya berapa? Belajar sama lu bro. Belajarnya berapa? Stay humble ya. Yoi. Pokoknya Jomilan paling ganteng lah. Halo Ika, Jomilan dari depan gimana rasanya? Halo. Ajar bro. Yoi. Ajar bro. Kita dari sekarang kebut ya. Dari akhir. Harus lah. Kebut. Setelah cinta-cintaan sekarang kita ada lagu ini kembali diproduksi oleh Sunar Kobok yang sudah tidak kelihatan. Gua nggak tahu dia mana. Sunar Kobok topik apa hari ini? Trending di Twitter. Hari ini topik sosial mereka. Yeah, check, check. Wajah tidak ada arah kerja kawal sangat rasa membakar kalau rasa membakar bakar sama raga baja. Kau nafsu menjalar ramai ada di darat. Tapi tak ada alasan menakan yang ku dengarkan. Berharap aku mengayal lucap kebencian dan buruk kesedihan. Buat kekiat terdiam, aku terisak sekian. Mereka teriak tak paham lain beriakan dalam kedagaran. Kadang-kadang buatku terberan dalam benar-benar. Dendam dan dendam berang jadi pemenang. Memenangkan dendam mendapat janji surga dan ingin semua sama dan tak suka berbeda. Yang ingin bersama dengan mereka yang berbeda dan berseta. Karena wajah nama dan agama menentu nasibku dari awal telah tentu jadi ayat. Yo, Wesley, jadi ayat. Wesley, ayat 217. Verse kedua untuk teman-teman di Indonesia Timur. Kami ingin jawaban dan kau malah bertanya. Bila baca beritanya tak banyak yang kelihatan. Yang tampaknya hiasan di album foto. Mereka melengkung saat dia pun bodoh. Di depan rakyat menggeras, di depan hawa menggeras. Aku sebut politikus depan atasan menggeras. Tak bergerak hanya saat ingin dituruti aturanku. Menjaga jadi lucu, dilucuti dan dibunuh. Yang tak terpuji dan tak terbukti. Arogansi kekuasaan, fidelis dijeruji. Arogansi kekuasaan pada kedek tak peduli. Harus manis walau uang dan Papuan dikibuli. Mimpikan dulu engkau kirimkan sedara. Kami inginkan buku engkau pilihkan senjata. Dan serahkan emas mereka mana senjata. Biar Papua merdeka di tanah punya mereka. Yeah, yeah, yeah. Biar Papua merdeka di tanah punya mereka. Wah, wah, wah. Biar Papua merdeka di tanah punya mereka. Wah, wah, wah. Biar Papua merdeka di tanah punya mereka. Biar Papua merdeka di tanah punya mereka. Biar Papua merdeka di tanah punya mereka. Biar Papua merdeka. Kalau Papua merdeka, gue jadi orang asing di sini. Warga negara asing. Ya mana? Bule sekali-kali dulu.
Jum malam. Masih malu-malu nih, tepuk tangannya lo aja lah, Jum. Kasih lagu yang kerasan gitu. Itulah rumahku saat ku buka jendela. Pohon kelapa mengangguk, lapangan bola teratur. Maksud luas dan batu, rumput juga lumpur. Hajar tak peduli jatuh, jangan ajar kami bangkit. Gemas kami kau ambil, kau ganti dengan koran. Bikin saja jalan tol, seperti biasa. Tembaga bikin banyak gol, seperti biasa. Masa di versi pura main di versi dalam. Maksudku dari rumah berangkat ke sentani. Kalau kiri masuk tutup, luar di jalan pasir. Pilih goreng juga, hecep ingin dana motor bagi. Tegak dan tegakkan su, tembak dan terbakar. Kau telah butuhkan jawaban, hanya bertanggung jawab. Berangkat jam 5 ini sudah jam 8. Kau jangan kau gelapkan sini, kembali gerakan. Kembali belakang mega kumpulan mata merah. Duduk, mager, malas gerak. Tertawa, tiap hari terhadap beda. Pulang langsung tidur, besok bangun bayar enak. Jangan salah bawa, kau punya ada di bawah. Itu selalu biru, toh. Oh, iyo, itu bro, Sasuke duluan. Hati-hati kawan, pelan-pelan saja kawan. Selamat sampai tujuan, yeay. Ayam. Yo, malam, Mas. Malam. Ada kru ikut pengeram. Poster-nya di mana, Mas? Di Boedo Kampung, begitu, di turun-turun melukis selam gitu. Alright, OTW, bro. Jangan lupa suit, ya. Suit, bawa suit. Yoi, suit bawa banyak. Jangan terus standar, keluar yang bersalah. Bilang sudah selesai, sabar. Bilang sudah tangkap sabar, bikin mudah. Nangis kabar, ruang juga. Berharap-harap pada hal tong ini. Masih ada muda. Cetora putar, urang gelap. Jangan pegang tangan, setahun ini akan meledek dalam bolak-balik. Pas kau bocor, lepas kontrol, pas tau nongkrong, gas full motor. Ada kali malah cari tempat lain buat main. Mendingan ngomong-ngomong botol. Nanti tunjuk motor, kira yang kosong eceran. Habis jadi nantikan super tadi. Monster mana? Monster aman, jangan kau terlambat. Kau terbawa, kau tertawa. Kau terbang ke awan. Kota terbawah, kata jalan kawan. Satu kota kebohon, ingin suara hilang kota. Satu kota pun kita ini tong harap. Bila otak mau yang pas tapi lebih tinggi juga boleh panjang badan rapi. Hey, itu masuk seoles, modal hampas tapi tarik sedikit kau seoles, kakak sapi. Satu boy, pisang goreng, hey. Dan kota pancing ini bandar balu konek. Jadi barton jalan pilih, ambil lagi untuk suara. Satu kota saja, kau pun hilang kota. Satu kotak saja, kau su hilang kontak. Satu kotak saja, kau su hilang kontak. Kabel-kabel, nah mana kasih uang. Satu kotak saja, kau su hilang kontak. Satu kotak saja, kau su hilang kontak. Satu kotak saja, kau su hilang kontak. Rata satu jana, mana kasih uang. Hey. Malam semangat parah. Lagu yang tadi itu pokoknya cerita tentang saya dan David ini punya kebiasaan kalau selama di Jayapura lah. Terima barang, ini untuk barang. Kerjaan dulu di Nopara. Siapkan, dirasa prima. Silahkan nikmati hidangan prima. Yang prima, tersi rati setiap kaliman. Dosis berat, gak rasa prima. Kena racun dan rima, sejak dengar yang dia. Jika racun dewa, maka kita selima. Makin puluh nanti terima gana buat gua jadi cantik. Para-para, ini untuk para. Para-para, kejar yurima para. Para-para, ini untuk para. Para-para, kejar yurima para. Ini untuk para. Para-para, kejar yurima para. Para-para, ini untuk para. Hey, kejar yurima para. Siap-siap saja bagi rima-rima saja. Buat saja aku biarkan saja lagu yang akan saja. Semuanya bukan yang berkerut-kerut banyak. Dia bukan aku, maaf terlalu jauh.
informasikan. Jangan kau kembali sinema yang mematikan. Kau dengar saya dingin, oh Tuhan kasihan. Para-para, ini untuk para. Para-para, kejar duri para. Para-para, ini untuk para. Wow, kejar duri para. Para-para, ini untuk para. Terlalu tinggi. Namun biarkan aku mengatakan ini. Gempar dan bergemuruh. Gempar di segala penjuru. Karena apa? Karena hip hop. Graffiti juga break dance. Rap juga beatbox. Kebal di tangan di udara. Saat dengar bunyi tembakan pistol. Karena pemerintah menganggap hip hop itu simptom. Penyakit untuk Indonesia. Penyakit untuk warga Indo. Namun saat itu, saat tiba waktu itu datang, aku akan diam tak bersuara. Dan maafkan aku jika air mata menggunakan pipi sebagai tempat bermuara. Jumilin. Datang dari jauh, datang dengan nama Ayau. Kalau hip hop itu mati, maka hidup itu maut.
Sekarang medium rare. Medium rare untuk selamanya. Terima kasih buat kalian yang tampil dan menari untuk merayakan hari ini bersama kami. Untuk merayakan malam ini bersama kami. Medium rare, terima kasih. Yeah. Mereka bilang hip hop mati, biar ku bangkitkan lagi. Para pecandu mikrofon, aku bangkitkan rakim. Ku pastikan nanti mereka akan melihat ini era kita, lirik beda kita. Seorang rapper dengan rima pemenang, ku cium rima membius bagaikan obat penenang. Dengarkan suaraku bentuk iringi langkahmu. Ucap terlontar buka portal di sini jalan gudang. Sirene malam yang berbunyi tak tutupi. Semangat tetap meruncing, bawa berbagai jeruji. Tunjukkan cara dan harapan, ku arahkan ke harapan para pahlawan yang dakan-dakan. Selamatkan hip hop dari wayang tanpa angan yang ditodong oleh dalang. Mereka tak bernyawa, hip hop hanya bisa mati jika para MC jadi zombie. Red Slide. Jangan tanya soal ras karena kami suku kata. Untuk apa? Peduli view jika kami punya pandangan. Pandang gua sebelah mata tapi dengan mata ketiga. Sejak kecil minoritas sudah biasa ku terima. Sejak kecil dengar tentang dewa-dewa, tapi gak pernah dengerin Ahmad. Gua hanya manusia yang mengaku cinta alam, lalu beramai-ramai menghisap asap kendaraan. Bernafsu dengan duniawi memenuhi, karena gue suka bumi. Berliburan di pantai pelabuhan ratu, menikmati pemandangan bagus bagai simfoni pantai yang dihiasi dengan bungkus pomi. Lalu salah atau kalah, lebih penting ya kan, kita hidup dalam gelap, kita senang menyalakan. Dan lebih mudah daripada berubah. Sudahlah, ini cerita lama tentang manusia barulah. Medium rare, terima kasih. Assalamualaikum.